Hai Sobat Bangsa, apa kabarnya? Kami dari Sekolah Mandiri Generasi Bagi Bangsa. Liputan kali ini mengenai kegiatan di sekolah kami. Salah satunya adalah hidroponik. Apa ya hidroponik itu? Yuk kita ikuti segmen yang satu ini. Hidroponik. Hidroponik mempunyai arti hidro adalah air dan ponik adalah tenaga. Jadi hidroponik adalah pertanian yang mengandalkan air. Jadi senyawa dari pertanian jenis ini adalah air yang mengalir, oksigen, dan nutrisi. Jika ketiga unsur ini dipenuhi, maka tumbuh kembang tanaman akan berhasil. Dengan pertanian hidroponik, kita memperoleh keuntungan seperti aman dan sehat karena bebas dari pestisida. Penampilan sayur lebih prima, rasa lebih renyah, kualitas lebih mudah diatur, tahan lebih lama dalam penyimpanan, tidak perlu rotasi pola tanam, tidak memerlukan lokasi luas tanam. Nah, bagaimanakah penanaman hidroponik itu? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, kita siapkan bahan dan peralatannya. Seperti rock wool, bebatuan yang mengandung mineral alkali dan alkali tanah. Benih, benih yang siap disemai. Air, air yang mengandung pH maksimal 7. Pupuk nutrisi, larutan A dan B. Paralon, dirakit sebagai media tanaman hidroponik. Aerator berfungsi untuk menambah oksigen yang dialirkan dalam air. Pompa air kecil untuk mengalirkan air dari tangki ke paralon. Pot, wadah tanaman yang diletakkan pada paralon yang telah diberi lubang. Isometer untuk mengukur kekentalan atau keenceran nutrisi. pH meter mengukur keasaman air. Termohidrometer untuk mengukur suhu dan kelembapan ruang. Tangki air, tempat pencampuran nutrisi dan air. Perlengkapan, geraci besi, nampan, penggaris, cangkir ukur. Cara pembibitan, pemotongan rock wool dengan ukuran sesuai besar pot. Rock wool dilubangi kira-kira 1 cm, dimasukkan ke dalam pot, benih ditanamkan pada rock wool. Beri air hingga seluruh rock wool basah dan biarkan air tergenang pada nampan setinggi 1,5 cm. Simpan di ruangan gelap hingga pecah kecamba. Keluarkan ke tempat yang dapat terkena matahari dan diberi nutrisi. Setelah keluar 3 helai tahun, pindahkan ke media hidroponik selama 2 minggu. Pembesaran selama 3 minggu. Pada usia ini tanaman semakin rakus, membutuhkan banyak nutrisi, air, dan oksigen. Panen. Bila sudah waktunya panen, sebaiknya segera dipanen. Caranya, tinggal diangkat dari media, lalu gunting akarnya, siap dipasarkan. Demikianlah liputan kegiatan di Sekolah Mandiri Generasi Bagi Bangsa. Sampai jumpa pada liputan menarik sekolah kami lainnya. Sampai jumpa.